Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa update lagi di lapak sahabat-sahabat yang ada di Tanah Abang. Nah, sekarang saya lagi di lapaknya Pak Ade nih ya. Karena di lapaknya Pak Ade ini kan dari dulu sampai sekarang ada beberapa atau banyak pilihan-pilihan yang bisa menjadi referensi buat teman-teman, entah buat jual lagi atau buat koleksi. Nah, karena kebetulan saya ada jadwal mau ke Curug sekarang ya. Jadi kita rapikan dulu Pak Ade sama Bang Jack, baru kita meluncur. Nih, kita lihat beberapa koleksinya nih. Sudah sampai goyang di kameranya. Tuh, di sini ada beberapa yang bisa, ada virus, bahkan ada cangklong, ada juga titanium, ada monel. Tuh, gimana Pak De, sehat? Aduh, subhanallah. Izin saya mau ngerecokin lagi nih Pak De, kita update dulu koleksi-koleksi Pak De yang ada di lapak Pak De. Ini tadi pandan ya Pak De? Pandan. Wih, subhanallah. Ini ringnya apa ini deh Pak? Alpaka. Oh, alpaka. Tapi antik juga, klasik ya. Benar. Untuk maharnya berapa nih Pak De? Ya 75 nih teman-teman nih, pandan ukuran segini 75 nggak nyampe-nyampe 75.000. oke, 75.000 alpaka chrome. Nah ini merah ini Maya masuknya, pandan merah ini berapa Pak De? Namanya tuh maharnya harganya itu 80 nih teman-teman, 80.000 pandan murah-murah di sini nih, banyak banget teman-teman. Aduh, pandan nanas ya kan. Ada anggur ini mah ya, apa-apa? Anggur, ringnya monel udah ya. Anggur ring monel tuh, cakep banget. Waduh, mantap ini ring monel. Ini berapa, Pak De? 70. Oke, ini cakep nih. Tiger A. Tiger A. Titanium lagi nih, mah. Ini berapa, Pak De? 75. Tuh. Titanium udah rung 75. Ini kayak Garut bukan nih? Benar ya? Ah, pemandangan ya. Ini yang berapa Pak De begini? 150.000 nih teman-teman tuh. Pemandangan 150. Garut di sini doang nih 150 nih. Setahu saya dia lumayan mahal ini harganya. Di Banjar. Oh, ini apa nih? Kecubung ya? Kecubung. Ringnya alpaka krum ya Pak De ya? Jaga. Ini berapa Pak De? 50.000 teman-teman. 50.000. Oke. 50.000. Kita juga ada kalsedon kayaknya nih ya. Ih, rapi banget ini cara ngikatnya nih. Ring alpaka krom. Ini berapa Pak De? 70.000. Oke. Ini 70.000. Ini apa sih? Lumut. Oh, black jet. Aceh berarti ya. Oke, ukuran jumbo nih. Ini berapa Pak De? 100.000 nih black jet ukuran jumbo nih. Ini biaya polesnya aja lumayan ini, belum iketan, belum bahan. Ini cepe udah tinggal make ya. Ais, pokoknya murah. Oh, nih belum merak nih, kita ada dua nih. Nih ada yang bentukan opal. Tuh, ada juga yang agak tipis nih. Berapaan dia Pak De? 75. Tuh enggak nyampe cepe tuh, belum merak ya. Merak nih, gak nyampe jepet teman-teman. Nih, di sini juga kita ada bacan ukuran kantoran ini. Ukuran-ukuran mini. Ini berapa deh Pak De? 50.000 teman-teman. Bacan 50.000 nih, murah bener. Udah ada ikatannya ini mah. Oh, murah tapi tidak murahan ya. Oh, ini apa dia? Pink Rose. Oke, siang bros. Berapa dia Pak De begini? Oke, 100. Ini kan ada yang gede, ada yang kecil. Nah, ini sama ya harganya? Beda. Oh, yang kecil? Kecil 50. Oh, oke. Okay. Ini agak, ini karena ini agak gede Pak De ya. Ini yang kecilnya nih, lihat nih yang kecilnya nih itu. Wah, cakep. Ini kayak American Star ya? Ya. Dia ada sternya. Kalau ini sama Pink Rose nih. Ring alpaka juga itu. Wah, ini gede nih anu merak nih. Iya, itu merak. Merak, oke. Okay. Bacan. Nah, agak gede nih, Be. Ringnya udah titanium lagi nih. Ini berapa nih? 100.000.
ini udah titanium cuman cepe, itu mah harga ikatannya doang cepe. Memang pokoknya ini lapak termurah nih, salah satu referensi Daeng nih di sini nih. Ini kita ada Pirus juga, Persia. Pirus Persia ada. Ini lumut, lumut bukan seliki. Iya. Sama rin titanium ya. Rin titanium, wah banyak. Oh ini yang antikan. Oh ini anu paspor. Ini jarang nih kita nih tayangin paspor nih, paspor ada nih. Nyala. Ya, kalau malam nyala ya. Tadi dia nyerap cahaya ya sebenarnya. Apa ini garnet? Berapa Pak deh garnet mini? 70.000. Kualitasnya bersih tapi ya. Ini ada pasir emas nih. Pasir emas ada. Apalagi ini apa? Bangkok. Oh, paparaca. Berapa dia, Pak De? 50.000 paparaca. Oke, 50.000. Ada juga lapis lazuli. Lapis lazuli berapa, Pak De? 70.000 nih lapis lazuli. Ini yang gedean? Sama. Ring alpaka Pak De ya. Ya, ini cempaka semua nih. Kok oh, kayak ada kenditnya ya? Oh iya, ini berapa Pak De? 20.000. Cempaka kendit. Oke, ini teratai. Berapa nih teratai Pak De? 50.000. Waduh, murah meriah. Apa ini? Oh, Ying Yang ya? Berapa dia? Nih Ying Yang loh, 50.000 nih karakternya Ying Yang. Tuh. Ya. Kalau pokoknya teman-teman beli satuan bisa, borongan apalagi ya. Jadi siapa tahu buat jual lagi kan bisa, mau masuk ke Ramadan ya. Ini kayak cempaan apa? Cempaka apa nih? Ya, junjun derajat ya. Berapa Pak De yang junjun derajat ini? Nih, tuh. 70.000 ada. Ini kita kesini lagi nih. Ini masih banyak lagi nih di sini nih tuh. Ini solar. Solar. Ini solar Padang ini mah ya. Oh, ini Aceh. Ini berapa Pak De? 70. Aceh? 100. Wih, klim banget ya. Tanpa alas ini mah. Maksudnya nggak pakai lapisan aja udah enak ya dilihatnya. Woi, nanas. Waduh, ini berapa Pak De begini? 200. Apa namanya ini, tembaga ya? Tembaga ya, tembaga. Sisiknya juga rapi. Ini nanas opal ya, bentukan opal. Ini berapa, Pak De? Nah, itu 70. Wah, oh, cakep nih. Jarang-jarang nih nanas bentukan opal gini nih. Ini ada pandan lagi nih, kapas. Tuh. Ini ringnya titanium berapa, Pak De? Oke, ini apa kanto? Oh, anu junjun derajat tuh ya nih. Berapa, Pak De? Tuh, coba tuh. Mirip-mirip kantong semar ya. Nih. Nah, ini kan kita ada ringnya juga nih. Apa namanya? Ikatan berapaan deh satunya? Ikatan 20-an. 20.000 ya, udah mempasang ya. Iya. Kalau enggak pasang apa ntar beda lagi ya. Oh, pokoknya ada kebijakan lah di sini. Wah, ini kita ada ikat pinggang nih. Oke. Terata ya. Ini berapa, Pak De? 100. Nah, 100.000 nih teratai. Wah, ini teratai lagi nih. Ini yang berapa Pak De? 75. Gak nyampe cepet loh. Pandan. Nanas.
Tapi ini berapa deh? 50.000. Udah merah siam. Ini yang berapa, Pak De? 75. Bangkok ya? Oke, ini di sini juga ada nih. Banyak ini, ada Black Jet. Oh, cangklong-cangklong berapa? Cangklong rata-rata 25. Oke. Ada yang tulang, ada yang kayu ya? Tulang sapi. Oh, oke. Ini ada apa namanya? Ikatan titanium. Udah mau pasang itu ya? Cakep nih. Ini biduri bulan kayaknya nih ya? Oh, kinyang air. Oke, kita udah lihat beberapa koleksi dari Pak De nih. Lapak berkualitas murah yang ada di Tanah Abang. Untuk teman-teman itu, Pak De izin, kalau mau kesini patokannya apa sih? Sebenarnya banyak banget yang nanya, saya bingung juga jelasinnya. Taman. Ini taman ini ya? Oh itu, oh Ruko Icon TN Tanah Abang ya, TNB itu, Ruko Icon. Oke. Oh butik ya? Oke, Pak De, kalau teman-teman mau kesini nomor yang bisa dihubungin berapa deh? Ejin, ini penting nih nomor telepon nih, karena kan biar orang gak nyasar kemana-mana. Ya, amit. Nah, ini Pak De bisa dihubungin di sini ya, lewat telepon atau WA? Oh, ini teman-teman bisa telepon atau WA di 0856-9460-4310 dengan Pak De? Pak Adi. Pak De Adi. Oke, itu Pak De Adi, owner dari lapak ini. Jadi kalau teman-teman mau grosiran atau kodian bisa, satuan juga bisa, dan insya Allah kita tiap hari buka ya. Dari jam berapa, Pak De? Jam 8 sampai jam 5 sore. Kalaupun udah nutup atau belum buka, tinggal janjian aja, kan ada nomornya nih. Oke, dan kita terima kirim-kirim atau gimana? Bisa ya? Gini aja Pak De, kalau misalkan nanti ada yang tidak percaya atau gimana, Pak De bisa suruh hubungin saya. Nanti coba saya bantu ya, saya ambilin. Kan biasanya kan ada pembeli begitu. Insya Allah saya bisa support. Oke Pak De, makasih banyak, sukses selalu ya, jaga selalu kesehatan ya. Mudah-mudahan berkah rezekinya. Oke, siap. Ini teman-teman, jadi salah satu lapak yang memberikan apresiasi ke Daeng ya, di lapak ini. Tuh, banyak pilihannya. Nah, oke, sahabat Daeng, kita ada servis di salah satu lapak yang ada di Tanah Abang. Bagi teman-teman yang mau koleksi, wajib merapat ke sini karena di sini pilihannya banyak, harganya terjangkau. Nah, kita akan lanjut lagi ke lapak yang sebelah lagi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen pesan, bisa by phone atau via WhatsApp atau ke Daeng juga, nanti kita akan bantu. Oke, sampai ketemu di grupnya. Salam kopi gratis Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jadi kita closingnya di sini nih. Ini bagus sebenarnya pada ini. Iya, sisiknya lumayan betok ya, dan ada di salahnya hijau-hijau gitu. Kayak udah naik hijaunya ya. Iya benar. Oh, coba ini nih. Ini refresh dari Daeng nih, ini angkut juga nih, cakep nih. Jangan sampai saya ngambil nanti nih. Murah meriah.